Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Garut gelar acara 5 tahunan, yaitu Raimuna dan Kanira di Bumi Perkemahan SMK 4 Garut. Dalam ajang pesta penegak dan pandega itu, digelar berbagai acara, seperti membuat hasta karya belajar, materi wirausaha, sinema videografi, dan lain-lain. Selain dilatih keterampilan, sekitar 500 orang pramuka penegak pandega yang berasal dari 42 kecamatan si Kabupaten Garut ini mengikuti perkemahan dengan konsep miniatur pemerintahan di tingkat kabupaten. Ada yang menjadi bupati, camat, lurah, dan RT/RW. Ketua Kuarcab Garut Ahmad Bajuri mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan Dewan Kerja Cabang Garut karena didukung berbagai stakeholder. Bahkan saat pembukaan, dibuka oleh Wakil Bupati Garut Helmi Budiman. Acara ini berlangsung sampai 1 September 2018 mendatang. Diharapkan, semua anggota pramuka lebih kreatif dan inovatif, sehingga mampu bersaing di era yang makin kompetitif ini.